Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yuhadi'unna Allah waladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim mawradu fazadahumullahu mawrada walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu musalihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humu sufaha wa lakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalaw ila sayyidihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.